Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Wasiat-wasiat Nabi untuk melatih jiwa agar ridho atau senang kepada ketentuan-ketentuan Allah Itu khodo dan Qadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendidik dan penyuci jiwa bagi para sahabatnya. Dan ini merupakan tugas mulia yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga wasiat kepada para sahabatnya untuk menyucikan jiwa. Apa sajakah wasiat-wasiat Rasulullah tersebut? Ikutin dan dengarkan Insya Allah kita bisa mengambil manfaat dari wasiat-wasiat tersebut Wasiat pertama Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Masing-masing punya kebaikan, maka bersemangatlah terhadap semua yang memberi manfaat kepadamu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan bersikap lemah, dan jika terjadi suatu musibah, janganlah kamu mengatakan, "Seandainya waktu itu aku melakukan begini dan begini, namun katakanlah, Allah telah menentukan yang dia ingin lakukan," karena berandai-andai itu membuka pintu bagi syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa siapa saja yang ingin mendapat cinta dan ridho Allah, maka ia harus segera memperkuat imannya, bersungguh-sungguh melawan kecenderungan buruk dalam jiwanya, dan mencari kekuatan ilmu dan fisik serta hal-hal lain yang bermanfaat Semuanya itu akan membentuk pribadi muslim yang dicintai Allah Ta'ala Jadi agar seorang muslim mendapatkan itu semua Maka ia harus mengambil empat perkataan Nabi di atas Yaitu bersemangat terhadap semua yang dapat memberi manfaat Memohon pertolongan kepada Allah Tidak lemah atau frustasi Dan menyerahkan segala segala galanya kepada ketentuan Allah Wasiat Kedua Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan istigharah kepada kami dalam setiap masalah beliau bersabda Jika kalian bertekad akan melaksanakan suatu hal maka ruku'lah dua ruku' yang tidak wajib kemudian ucapkan Ya Allah Aku mohon petunjukmu dengan ilmumu dan aku mohon ketentuanmu dengan kemampuanmu. Aku mohon padamu keutamaanmu yang agung. Sungguh engkau menentukan dan aku tidak menentukan. Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Engkau maha tahu hal-hal yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa hal ini baik bagiku, untuk agamaku, untuk penghidupanku, Dan akibatnya untukku, atau katakanlah, percepatlah urusanku atau tundalah. Tentukanlah untukku jika engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku untuk agamaku, penghidupanku, dan akibatnya untukku, atau katakan, percepatlah urusanku atau tundalah. Hindarilah ia dariku, dan hindarilah aku darinya tentukan bagiku kebaikan bagaimanapun adanya kemudian buatlah aku ridho padanya maka Allah akan membereskan kebutuhannya hadis riwayat Bukhari hadis di atas tersebut adalah uh, hadis tentang doa minta petunjuk atau doa istikharah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya jika seorang Muslim berniat untuk melakukan sesuatu urusan yang mubah, seperti mengadakan perjalanan, menikah, dan berdagang, maka seharusnya ia segera melakukan tindakan seperti yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, dan memohon kepada Allah dengan doa istikharah tersebut di atas, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menengadahkan kedua tangan, berserah diri pada urusannya, dan ridho terhadap kebijaksanaannya. Memohon petunjuk agar Allah memilihkan baginya yang terbaik bagi agamanya, kehidupannya dan akibat untuknya dan menghindarkan darinya jika hal tersebut buruk baginya. Kemudian memasang tekad dalam urusan tadi bahwa bila Allah melapangkan hatinya dan memudahkan jalannya, maka itu merupakan kebaikan yang telah dipilihkan Allah baginya. Namun, jika sebaliknya yang terjadi, maka ia harus berbesar hati, karena berarti Allah telah menghindarkan suatu keburukan baginya dan memilihkannya untuknya sesuatu yang lebih baik. Meski ia belum memahami hikmah di balik keputusan Allah itu, maka hatinya akan tenang, tidak lagi memikirkan kegagalan yang dialami hingga ia terhindar dari stres atau depresi. Karena itulah Rasulullah SAW sangat peduli dengan doa istikharah dan mengajarkannya kepada para sahabatnya, bahkan seolah sama seperti beliau mengajarkan sebuah surat dalam Al-Quran. Ini adalah bukti kepedulian dan antusiasme beliau pada doa istikharah. Wasiat ketiga, Abu Hurairah menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda "Lihatlah orang yang berada lebih rendah dari kalian, jangan melihat orang yang lebih tinggi dari kalian karena hal itu akan membuat kalian tidak mampu merasakan nikmat Allah kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Sedang dalam riwayat lain disebutkan jika salah satu dari kalian memperhatikan orang yang diberi kelebihan harta benda, maka perhatikanlah yang lebih rendah daripada yang lebih tinggi. (Hadis Riwayat Bukhari) Pada kedua hadis ini terkandung obat bagi penyakit dengki dan keluh kesah atas berbagai ketentuan Allah. Individu yang suka memperhatikan orang lain tidak akan pernah puas terhadap kondisi dirinya sendiri. Maka ia akan selalu gundah, meskipun ia memiliki banyak hartanya, ia akan marah dan menyesal. Rasulullah SAW sudah menjelaskan fenomena ini dalam sebuah hadisnya: "Jika anak Adam memiliki satu lembah emas, maka ia lebih suka bila menjadi dua. Mulutnya tidak akan penuh selain oleh tanah." Allah memberi tobat kepada orang yang bertaubat, hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan, "Jika anak Adam memiliki dua lembah harta, ia akan mencari yang ketiga. Rongga dada anak Adam tidak akan penuh selain dengan tanah," hadis riwayat Bukhari. Jika seorang Muslim mengikuti wasiat Nabi ini, ia akan mengetahui ukuran nikmat dan merasa puas terhadap yang Allah bagikan kepadanya. Jika kaum muslimin pada hari ini menjalankan wasiat Nabi itu, maka kondisi mereka akan berbahagia. Semua masalah akan mudah dipecahkan. Mereka akan mengetahui buah iman kepada qada dan qadar yang sesungguhnya dan bersegera untuk berlomba kepada jalan takwa, amal saleh dan mendekatkan diri kepada Allah jauh dari keinginan berlomba mencari harta dunia. Itulah tiga wasiat dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, tiga wasiat berharga untuk melatih jiwa agar ridho senang kepada kodo dan koder. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga kajian ini bermanfaat buat kita semua, dan kita dapat. Menerima ketentuan-ketentuan dari Allah, semoga kita menjadi seorang Muslim yang selalu diridoi dan dicintai Allah. Amin, amin ya Robbal Alamin.